بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واصلي واسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين وبعد وبسخ صَدْرِي ويسر لي امري واحلل من لساني يفكه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البغس والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزاكم الله بابا وابو يان سعدي الله جل وعلا melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya al Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Makdisi rahimahullah rahmatan wasiah yang di mana kita masuk pada hadis ke-89 hadis yang menjelaskan tentang uh, imam yang tidak mampu berdiri bagaimana status makmum Apakah dia tersebut ikut dengan imam Yaitu harus duduk Kerana imam melaksanakan ibadah salat dalam kondisi duduk Ataukah tetap berdiri Kita bacakan hadisnya Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau Qalat berkata Ibunda Aisyah solla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di rumah beliau ya pada waktu itu beliau sedang sakit fa solla jalisan beliau solat dalam kondisi duduk dan pada saat itu para sahabat Ridwan Allah Jema'in membesuk Nabi SAW, menjenguk Nabi SAW. Dan posisi Nabi pada saat itu menjadi imam solat. Wasallahu wa rahu kaumun kiaman. Para sahabat yang berada di belakang Nabi untuk ikut solat bersama Nabi SAW, mereka dalam kondisi berdiri. Faashara ilaihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat kepada mereka agar mereka tersebut duduk sebagaimana Rasulullah SAW duduk dalam masalah melaksanakan ibadah salat. Anijlisu fa asyara ilaihim anijlisu. Falamma sarafa qala. Ketika selesai salat, Nabi SAW bersabda, "Innamaj'ilal imamu liyuktamma bihi." Sesungguhnya dijadikan imam tersebut hanyalah untuk diikuti. Fa idza raka'a falka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukulah kalian wahai para makmum. Wa idza rafa'a fau. Apabila imam tersebut mengangkat tubuhnya, ya maka kalian juga ikut mengangkat tubuhnya, ikut sebagaimana imam Wa idza qala sami Allahu liman hamida fa rabbana walakal hamdu Apabila imam tersebut mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamida pas waktu iktidal maka kalian wahai para makmum cuma sebatas mengucapkan tahmid rabbana walakal hamdu Wa idza shalla jalisan fa julusan ajma'un Jika imam tersebut Solat dalam kondisi duduk Maka kalian wahai para makmum Solatlah dalam kondisi duduk seluruhnya nah. Hadis ini sahih Dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari Di dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis 688 Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Muslim Dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis 412 Nah di dalam hadis ini ya disebutkan ungkapan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa huwa syakin. Maksud kata-kata syak di sini adalah maridun. Pada waktu itu Nabi SAW sedang sakit makanya Nabi Muhammad SAW alaihi di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai ilmu buat kita salah satu uzur alasan yang bisa diterima oleh syariat ya bisa diantara kita ini meninggalkan salat berjamaah di masjid bagi kita yang laki-laki ya salah satu alasannya dikarenakan sakit Naam diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW jatuh dari kuda beliau sehingga membuat kaki Nabi SAW tersebut terkilir dan terkelupas kulit bagian tubuh bagian kanan beliau sallallahu disebutkan di dalam hadis yang sahih ya yang diceritakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik berkata qala saqata an nabi sallallahu an farasin Nabi SAW jatuh dari kuda beliau Dalam riwayat yang lain An-Farsihi Dari kuda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Fajuhisha siqquhu al-ayman Terkelupas kulit bagian tubuh ya Bagian kanan Nabi SAW Kemudian Rasulullah sakit tidak bisa ke masjid Kemudian kata Anas Fadakhalna alaihi na'uduhu Kami para sahabat Datang ke rumah beliau Dalam rangka untuk membesuk dan menjenguk Nabi SAW Fahadaratis salatu Kemudian ya salat yang lima waktu ini hadir yaitu salah satu dari salat wajib, salah satu dari salat fardu ya telah tiba waktunya. Fa sallal bina Akhirnya kami di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dalam kondisi duduk. Fa wara'ahu dan kami yang berada di belakang Nabi SAW menjadi makmum beliau salat dalam kondisi yang duduk juga. Falamma qada as-salatu falamma qada as-salata ketika selesai Nabi sallallahu melaksanakan ibadat salat qala beliau bersabda innama ju'ila al-imamu li bihi sesungguhnya dijadikan imam tersebut hanyalah untuk diikuti Fa'idha kabbara fa'kabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka kalian, wahai para makmum, baru melakukan takbirnya. Artinya imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, baru kita sebagai makmum mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa idha sajada fasjudu. Apabila imam telah sujud, maka kalian, wahai para makmum, ya, baru melakukan sujud. Pastikan ya kita sebagai makmum memastikan Imam itu sudah sujud baru kita sebagai makmum ikut sujud juga wa idara fa apabila Imam tersebut bangkit dari ruku ya atau bangkit dari sujud baru kalian wahai para makmum ya bangkit ya entah dari ruku ataupun dari sujud pastikan Imam dulu berbuat baru kita makmum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh imam tersebut. Wa idza qala sami Allahul liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam tersebut mengucapkan tasmi' sami Allahul liman hamida di dalam iktidal tersebut maka hendaknya kalian wahai para makmum cukup mengucapkan tahmidnya saja yaitu rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'idan fa shallu ajma'un. Apabila imam tersebut salat dalam kondisi duduk, maka hendaknya kalian wahai para makmum salat dalam kondisi duduk seluruhnya. Naam, yaitu seluruh para makmum. Di dalam hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla jalaluh, ilmu yang bisa kita dapatkan yang pertama jawazu imamatil ajizi anil qiyami bil qadirina alaihi dibolehkan bagi orang yang lemah secara fisik tidak sanggup untuk berdiri untuk melaksanakan ya apa untuk untuk menjadi imam salat bagi orang-orang yang mampu yang ada di belakangnya artinya menjadi makmum kita yang lemah secara fisik ya tidak sanggup untuk berdiri, ya kemudian kita mengimami sholat dalam kondisi duduk itu dibolehkan, ya meskipun di belakang dia tersebut adalah orang-orang yang mampu secara fisiknya untuk berdiri. Tapi sebagian ulama seperti madhab ya hambali menjelaskan boleh hal itu berlaku imamnya tidak sanggup untuk berdiri dia boleh untuk menjadi imam dalam kondisi duduk. Tapi dengan catatan nih imam memang imam rawa, apa imam qatib imam yang memang ya sudah menjadi imam ketentuan di dalam satu masjid misalnya kebetulan pada hari itu dia sakit tidak sanggup untuk ya melaksanakan ibadah dalam kondisi salat berdiri maka dia tersebut ya salat dalam kondisi duduk. Ya Kemudian sakit yang dia alami, sakit yang dialami oleh imam tersebut, sakit yang masih diharapkan untuk kesembuhannya. Artinya madhab hambali menghususkan dua syarat ini. Boleh menjadi imam tuh orang yang sakit yang tidak sanggup untuk berdiri dengan catatan tuh imam memang imam rawatib, imam yang memang menjadi imam tetap di suatu masjid yang kedua, sakit yang dia alami sehingga membuat dia tersebut tidak bisa berdiri, sakit yang masih diharapkan ya kesembuhannya. Adapun jika sekiranya dia sakit menahun atau sakit yang permanen, sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, maka ya sebagian ulama seperti dari kalangan ulama mazhab Hambali tidak boleh, tidak membolehkan dia tersebut untuk menjadi imam. Memang disarankan bagi imam yang sakit, yang tidak sanggup untuk berdiri, alangkah baiknya dia tersebut mewakilkan kepada seseorang untuk menjadi imam, dan hendaknya dia menjadi makmum saja. Jangan memaksakan diri untuk menjadi imam sholat, ya, dikarenakan nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan di antara para makmum tersebut. Apakah dia tersebut nanti si makmum itu? ikut sholat dalam kondisi duduk sebagaimana dia ataukah masih dalam kondisi berdiri. Nah alangkah baiknya kita yang memang menjadi imam tetap di suatu masjid. Kita kebetulan sakit, ya kebetulan sakit tidak sanggup untuk berdiri, untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Alangkah baiknya si imam tersebut dengan logowo meminta seseorang untuk mewakilinya untuk menjadi imam sholat tersebut. Nanti kalau sudah sembuh, kalau sudah sehat, ya kalau sudah sanggup lagi untuk berdiri, monggo silahkan jadi imam lagi. Nah makanya secara khusus Imam Ahmad dan juga dari kalangan Madhab Hambali ya menjelaskan boleh imam yang duduk tadi, karena dia tersebut sakit, karena nggak sanggup berdiri untuk menjadi imam solat ya bagi orang-orang yang sanggup untuk berdiri, yaitu para makmumnya. Tapi dengan dua catatan, dengan dua syarat. Si imam itu memang imam tetap yang ada di masjid tersebut. Yang kedua, sakit yang dialami oleh imam tersebut sehingga dia tidak bisa berdiri. Sakit yang masih diharapkan untuk kesembuhannya. Artinya, kalau imam itu bukan imam tetap di masjid, enggak boleh, kata madhab Hambali. Ya, yang kedua, ya, tidak boleh tuh imam menjadi imam dalam kondisi duduk. Kalau sakitnya sakit permanen, yang dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Naam. Kemudian dari hadis ini ilmu yang kedua yang kita dapatkan al-amru bil julusi khalfal al imami al-qaid lid-darurah ma'a ma'mumi 'alal qiyam li kamalil mutaba'ah wa adamul ikhtilafi fi, wa adamul ikhtilafi 'alaihi perintah nabi sallallahu ya bagi para makmum yang dalam kondisi mampu berdiri salat di belakang imam yang duduk diperintahkan untuk duduk padahal makmum tersebut mampu berdiri ya ini dikarenakan alasan darurat ya karena alasan darurat maka diizinkan makmum yang seharusnya dia tersebut mampu berdiri untuk duduk untuk mewujudkan kesempurnaan ikut dengan imam, dan jangan sampai ada perbedaan antara makmum dengan imam tersebut. Nah, di sini kita katakan, ya, asal mula hukum salat wajib, terutama ya, asal mula hukum salat wajib tersebut dalam kondisi apa, berdiri, dan itu pendapat mayoritas ulama. Jika ada di antara kita ini, sehat walafiat, mampu untuk berdiri. Kemudian kita sholat wajibnya dalam kondisi duduk Maka kata mayoritas ulama sholat kita tersebut tidak sah Nah bagaimana tentang kondisi makmum tadi Imamnya duduk karena sakit Kemudian makmum sehat wal afiat mampu berdiri Ya, Apa yang dilakukan disuruh duduk tadi oleh Nabi SAW Ikut dengan imam Sesungguhnya imam ini dijadikan tidak lain hanya untuk diikuti dan status makmum tadi yang disuruh untuk duduk dikarenakan ini alasannya darurat. Alasannya ini adalah sesuatu yang sifatnya emergensi. Sesuatu yang menjadi keharusan. Ya, dikarenakan untuk mewujudkan ya, untuk mewujudkan kesempurnaan di dalam mengikuti imam dan jangan sampai ada pandangan perbedaan antara makmum dengan imam. Makanya dikatakan oleh para ulama lagi wa huwa mahmulun 'ala ma idza al imamu as qa'idan. Dan hadis ini dibawa dengan catatan apabila imam tersebut memulai salatnya dalam kondisi duduk. Kama huwa zahiru hadisi al-bab sebagaimana yang ditunjukkan di dalam hadis ini, ketika membahas tentang bab ini secara khususnya, artinya jika imam, ya imam, rawatib tadi, imam yang ditetapkan oleh satu masjid, misalnya untuk menjadi imam tetap di situ, dia sakit, tidak sanggup untuk berdiri, kemudian dia memaksakan juga untuk menjadi imam, ya maka tidak mengapa. Yang demikian, ya, dia akhirnya memimpin sholat dalam kondisi duduk dari awal dia sudah duduk. Kita sebagai makmumnya ikut juga harus ikut juga duduk meskipun kita sebagai makmum ini mampu untuk berdiri. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, Nabi kita sakit. Ya, menjadi imam salat untuk para sahabatnya yang sehat wal afiat yang mampu untuk berdiri. Tadinya para sahabat ingin melaksanakan salat di belakang Nabi dalam kondisi berdiri. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, tolong kalian duduk semuanya. Ikut dengan imam. Ikut dengan imam. Ketika selesai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dijadikan imam tersebut hanyalah untuk diikuti. Salah satunya wa idza shalla jalisan fa julusan ajmaun. Apabila imam kalian tersebut salat dalam kondisi duduk, maka kalian wahai para makmum seluruhnya salat dalam kondisi duduk. Naam. Meskipun mazhab Asy-Syafi'i mengatakan ya kata mereka ya mazhab yang dipimpin oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah dan pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan Syafi'i ya, bahwasannya kalau kita makmum mampu dan sehat secara fisik dan mampu berdiri imam dalam kondisi ya duduk ya maka kita tidak boleh untuk duduk. Kalau kita memaksakan duduk juga padahal kita sehat, mampu berdiri, maka menurut madhab Asy-Syafi'i salat kita tidak sah. Mereka membawakan hujjah dan dalil hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Ketika Rasul wasallam sakit yang mengakibatkan beliau wafat, pada waktu itu Rasulullah 12 hari sakitnya. Beliau menyempatkan diri datang ke masjid pada awalnya pada waktu itu ya kita katakan bahwasannya yang menjadi imam ya Abu Bakar al siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Tapi berhubung Nabi SAW merasa kuat minta bantuan dua orang sahabat untuk membompong beliau untuk datang ke masjid, untuk datang apa? ke masjid. Nah kemudian Rasulullah berada di sisi kiri dari sahabat Abu Bakar al siddiq Kemudian Rasulullah langsung menjadi imam dalam kondisi duduk. Abu Bakar yang di samping kanan Nabi SAW masih dalam posisi berdiri. Abu Bakar mengikuti solatnya Nabi SAW. Sedangkan para sahabat Ridwan Allah Ajma'in yang berada di belakangnya Rasulullah dan Abu Bakar dalam posisi tetap berdiri. Dalam posisi tetap berdiri. Nah, alasan inilah yang membuat Mazhab Ash-Shafi mengatakan dengan dalil ini menunjukkan kalau imamnya tersebut duduk sekalipun ya makmumnya ya sehat wal afiat mampu berdiri maka dia tetap dalam posisi tetap berdiri melaksanakan ibadah salat tidak boleh untuk duduk. Artinya terjadi khilaf. Tapi kalau kita melihat dari tekstual hadis yang kita bacakan, hadis nomor 89 ini menunjukkan jika sekiranya imam memulai salat dalam kondisi duduk maka kita para makmum ikut duduk juga. Nah, seperti itu. Fa ini tada as-salah bihim qa'iman. Jika sekiranya awal mulanya imam tersebut memimpin salat dalam kondisi berdiri. Summa aradalahul julus. Ya, setelah itu dia tersebut duduk. Ya dikarenakan sebab sakit. Ya, asabathu al-illatu. عَلْ ya imam di rakaat yang selanjutnya mengalami sakit sehingga membuat imam tersebut tidak sanggup untuk berdiri. Kemudian akhirnya dia sholat dalam kondisi duduk. Sisa daripada rakaat sholat yang dia kerjakan dia lakukan dalam kondisi duduk. Sallu khalfahu qiyaman. Kata para ulama Yang berada di belakangnya tersebut Tetap dalam kondisi Tetap berdiri tetap berdiri li hadisi Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salatin nabi sallallahu bin nas wa huwa maridun ya berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah tentang cerita salat nabi sallallahu mengimami salatnya manusia yaitu para sahabat ridwanullah ajmain pada saat sakit pada waktu itu mewakilkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam salat Fa inna Abu Bakr radhiyallahu anhu ibtada bin nas as salah kaimat. Abu Bakar mulai ibadah salat itu dalam kondisi Abu Bakar berdiri. Summa jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa salla bihim min haisu intaha Abu Bakar radhiyallahu an fa salla Datang Nabi sallallahu dalam riwayat yang lain disebutkan dibopong oleh dua sahabat ya dipegangin Nabi sallallahu kemudian diletakkan di samping kiri Abu Bakar As Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW memulai untuk melaksanakan ibadah salatnya mengimami salat dalam kondisi duduk. Rasulullah duduk, Abu Bakar yang yang apa yang berdiri. Nah kemudian sampai selesai Rasulullah mengimami salat dalam kondisi e, duduk, sedangkan sahabat yang berada di belakang Nabi SAW salat dalam kondisi berdiri. Di sini dikatakan oleh para ulama kita lihat Abu Bakar tadi memimpin solat dalam kondisi berdiri, asal mula hukumnya. Ketika datang Nabi SAW, kemudian memimpin solat, baru ya, eh, apa Rasul Salam solat dalam kondisi duduk, dan Abu Bakar dan para sahabat tetap dalam kondisi berdiri. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salil al Utsaimin, rahimahullah rahmatan wasiah ketika menjelaskan tentang hadis ini, apakah ada perbedaan? dengan yang pertama tadi. Kata beliau, dua hadis ini tidak ada perbedaan atau tidak ada yang namanya perselisihan. Bahkan ini bisa digabungkan kata Sayyid Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wal jam'u huna mumkinun jiddan. Mengumpulkan dua hadis tadi, pertama hadis Ibunda Aisyah yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat di rumah beliau dalam kondisi ya Rasulullah duduk dan para sahabat juga ikut duduk. Sedangkan yang kedua tadi di masjid, Rasulullah mengimami salat dalam kondisi duduk sedangkan para sahabat ridwanallahu Jemain yang di belakangnya dalam kondisi berdiri. Bisa digabungkan dua hadis ini kata Syaikh Muhammad Salih Utsaimin. Ya, asyara ilaihi al-Imam Ahmad rahimahullah faqala inna ma as-sahabatu qiyaman Li Abu Bakrin ibtada Kata Imam Ahmad, Syekh Muhammad Salih Usaimin menukil perkataannya Imam Ahmad Bahwasannya para sahabat Ridwan Allah ajmain salat berada di belakang Nabi itu dalam kondisi berdiri. Karena Abu Bakar tadi ketika awal memimpin salat beliau dalam kondisi berdiri dan oleh sebab itu disebabkan di sini disebut, disebutkan Lau hadasa imamil hayyi illatun fi asna'is shalah kalau sekiranya ya terjadi pada imam yang ada di suatu kampung atau di suatu masjid imam tetap pada saat dia tersebut menjalankan salat ya awalnya dia berdiri kemudian di rakaat yang selanjutnya dia tersebut mendapatkan sakit sehingga membuat dia tersebut tidak sanggup untuk melaksanakan solat dalam kondisi berdiri. Faak malah atau jalisan. Kemudian dia mensempurnakan solatnya dalam kondisi duduk. Fa innal kiaman. Maka hendaknya para makmum tetap solat di belakangnya imam yang duduk tadi tersebut dalam kondisi berdiri hasanun Bahwasanya pengumpulan dua hadis ini adalah pengumpulan yang baik dan sangat jelas dan clear sekali. Nah artinya mereka membawakan hadis tentang Abu Bakar memulai sholat dalam kondisi berdiri. Kemudian Rasulullah datang, Rasulullah mengimami sholat dalam kondisi duduk. Kata mereka, kalau sekiranya di awal imam tersebut menjadi imam dalam kondisi berdiri. Kemudian pada rakaat yang selanjutnya dia mendapatkan sakit, kemudian tidak sanggup meneruskan salat dalam kondisi berdiri, kemudian dia duduk, maka para ya makmum tersebut tetap salat dalam kondisi berdiri. Tapi tidak dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya kondisinya sama saja mau di awal Mau di pertengahan, jika makmumnya masih kuat, masih sehat, dan mampu untuk berdiri di awal, imam duduk, makmum tetap berdiri. Kemudian, juga kalau sekiranya imam awalnya berdiri, kemudian ya, di rakaat yang selanjutnya, ya, imam tersebut mendapatkan sakit sehingga membuat dia tersebut tidak sanggup berdiri, maka makmum tersebut tetap dalam kondisi berdiri. Karena itu, dikembalikan kata para ulama dari kalangan madhab asy-Syafi'i kepada masing-masing makmum tersebut ya. Nah ini mengumpulkan dua hadis. Jadi intinya kalau kita melihat dari dua hadis ini ya, singkat cerita meskipun ada perbedaan dan ikhtilaf di kalangan para ulama jika sekiranya imam yang memulai salat tersebut dalam kondisi duduk maka kita sebagai makmum meskipun sehat wal afiat kuat untuk berdiri maka kita ikut imam salat dalam kondisi duduk. Tapi jika sekiranya tadinya imam tersebut salat dalam kondisi berdiri, kemudian dalam perjalanan untuk menyelesaikan ibadah salat tersebut dia dalam kondisi sakit sehingga tidak sanggup untuk berdiri, kemudian dia duduk, maka kita sebagai makmum tetap meneruskan salat kita dan mensempurnakan salat kita sebagai makmum ini dalam kondisi berdiri. Seperti itu yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Salih al-Husaymin Rahimahullah rahmatan wasiah naam kemudian yang ketiga dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazul isyarati fis lil hajah wa annaha la tubtiluha wa in kanatil mafhumah dibolehkan untuk memberikan isyarah atau isyarat Ya di dalam salat dikarenakan ada hajat dan keperluan imam memberikan isyarat untuk makmumnya sebagaimana yang dilakukan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sudah memulai ibadah salat para sahabat tetap dalam kondisi berdiri kata Rasulullah disuruh dengan ya isyaratnya beliau tanpa mengucapkan sesuatu dengan tangannya disuruh untuk duduk disuruh untuk duduk dari sini menunjukkan kita yang melaksanakan ibadah salat Untuk memberikan isyarah atau isyarat kepada seseorang, ya, dikenakan ada hajat dan keperluan, tidaklah membatalkan ibadah sholat kita. Misalnya kita lagi sholat sunnah, ya, kemudian istri kita mencari sesuatu yang kita ketahui, misalnya kunci mobil, dia tersebut, ya mungkin si istri itu sambil ngobrol atau apa, kemudian kita dalam posisi sholat sunnah menunjukkan kepada sesuatu seakan-akan memberikan isyarat kepada istri kita kunci itu ada di situ. Maka hal itu tidak mengapa yang demikian ya kecuali kalau dia berucap itu yang mengakibatkan salatnya tersebut batal. Naam, yang keempat ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini jawazu al-jamaati fil lil udhri dibolehkan kita mengadakan salat berjamaah di rumah kita dikarenakan ada alasan yang syar'i i alasan yang bisa diterima dari sudut pandang syariat. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah sedang sakit dan itu uzur untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kemudian para sahabat yang sehat walafiat datang ke rumah Nabi SAW untuk membesuk dan menjenguk Nabi. Datanglah waktu salat wajib. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjamaah di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk misalnya hujan lebat. Kita tidak bisa datang ke masjid. Maka kita ya uzur untuk salat di rumah. Dan kebetulan di rumah kita tersebut ada anak istri kita, kita bikin saja salat berjamaah di rumah kita tersebut. Nah, di sini menunjukkan dalil ini bolehnya salat berjamaah di rumah dikarenakan alasan yang syar'i kita katakan untuk kita yang laki-laki. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Anas an bin Malik radhiyallahu an. hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Yang kelima dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan juga annahu yajuzu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajuzu 'alal bashar minal asqam wa nahwiha min ghairi naqsin fi manzilatihi bidzalika bal yasdada ya qadruhu ya wa mansabuhu jalalah wallahu taala a'lam bahwasannya apa yang dibolehkan untuk Nabi SAW itu pula yang dibolehkan untuk ya manusia. Apa yang terjadi dengan Nabi SAW itu pula yang bisa terjadi kepada manusia seperti sakit. Ya Nabi juga sakit Pastinya kita juga mengalami hal itu ya tanpa mengurangi sedikit pun dari kedudukan dan martabat Nabi sallallahu Bahkan dengan keadaan tersebut tidak lain menambah kemuliaan Nabi sallallahu ya dan ke, apa kedudukan Nabi sallallahu yang agung seperti itu. Wallahu taala a'lam. Nah ini konteks daripada hadis kita kali ini bahwasannya di dalam hadis nomor 89 ini yang jelas ada satu poin yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh. Intinya, kita ikut dengan imam. Intinya, ikut dengan imam. Ya, jika ada imam yang tetap di masjid kita ini, misalnya, sedang sakit, memang sri anjurannya, sunnahnya, si imam yang sakit yang tidak sanggup untuk berdiri tadi itu mewakilkan orang lain untuk mengganti dia menjadi imam sampai dia sembuh. Ya, supaya jangan sampai di antara makmum tersebut terjadi ikhtilaf, ya kan? Terjadi satu perbedaan nanti, ya. Karena kalau kita melihat dari pendapat para ulama tersebut, ada dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan harus duduk sama seperti imam, ada yang mengatakan tetap berdiri karena makmum masih kuat untuk berdiri. Nah, tapi kalau sekiranya dipaksakan juga si imam yang tetap di masjid ini untuk menjadi imam solat, padahal dia sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka akhirnya imam tersebut duduk. Nah, kita sebagai makmum, meskipun kuat dan mampu untuk berdiri, pendapat yang rajin, pendapat yang benar, ya, kita ikut duduk juga bersama imam tersebut. Ya, meskipun sekali lagi ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi saya lebih condong ikut duduk juga, meskipun secara asal mula hukum kita yang kuat yang mampu berdiri ini salatnya asal mula hukumnya apa? Berdiri seperti itu. Tapi berhubung imam kita duduk, maka kita ikut duduk juga. Ini yang dijelaskan di dalam hadis nomor 89, hadis dari Ibunda Aisyah. Karena Rasulullah tadi memberikan isyarat kepada para sahabat agar duduk ikut bersama Nabi SAW. Bahkan pada akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Wa idza sallaja fa sallu julusan ajmaun apabila imam itu salat dalam kondisi duduk, maka kalian wahai para makmum ikut duduk juga bersama imam seluruhnya untuk makmum seluruhnya. Kemudian yang kedua, asal mula hukumnya imam tadi salat dalam kondisi berdiri. Kemudian pas rakaat selanjutnya dia mengalami sakit sehingga membuat dia tersebut tidak bisa berdiri akhirnya sholat dalam kondisi duduk. Ya, bagaimana status makmum? Ada khilaf juga, tapi pendapat yang rajih yang benar kita sebagai makmum tetap berdiri. Kita sebagai makmum apa? Tetap berdiri meskipun dahsyat kita katakan ada perbedaan pendapat tentang masalah itu. Tapi ini kesimpulan daripada hadis ini. Kemudian yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini ya, berkaitan dengan tasmi dan tahmid tasmi itu sami Allahu liman hamida tahmid itu adalah rabbana walakal hamdu sepakat para ulama untuk imam dan untuk orang yang salat sendirian tasmi dan tahmid dibaca imam dan untuk orang yang salat sendirian munfarid tasmi sami Allahu liman hamida tahmid rabbana walakal hamdu Imam dan orang yang salat sendirian membaca dua-duanya. Sama statusnya seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca oleh imam dan dibaca oleh orang yang salat sendirian. Nah, sedangkan untuk kita makmum ya, pendapat yang rajih yang benar jika imam mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamida rabbana walakal apa? Sami Allahu liman Hamida, kita sebagai makmum cuma dianjurkan mengucapkan tahmidnya saja. Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Wa ida qala apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman Hamida. apabila imam tersebut mengucapkan tasmi Sami Allahu liman Hamida, faqulu maka kalian wahai para makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu tidak perlu mengucapkan tasmi'nya lagi. Jadi cukup tahmidnya saja. Naam. Nah itu yang berkaitan tentang faedah yang keenam dari hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita lanjut hadis yang selanjutnya, hadis nomor 90 ya. Ini berkaitan uh, wajibnya untuk ikut imam, ya intinya ya hampir mirip dengan yang sebelumnya tadi tersebut ya disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Yazid al Khatmiyi al Ansari radhiyallahu an semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau qala berkata haddatsani al Barra bahwasannya aku mendapatkan habar ya cerita tentang satu hadis yang ber, oleh sahabat Barra, Barra di sini sahabat yang mulia Barra bin Azib, ya, sahabat yang mulia Barra bin Azib menyampaikan satu hadis kepada Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Al-Ansari. Naam, wa huwa ghairu kadzub. Ya, di sini adalah rekomendasi tazkiyah oleh seseorang kepada kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya terkenal dengan apa? Dengan kejujurannya. Terkenal dengan kejujurannya. Artinya dia tersebut ya disebutkan Dia tersebut bukanlah orang yang pendusta. Maksudnya adalah orang yang sifatnya tersebut jujur. Artinya dia menyampaikan hadis ini memang betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi dan ini sifat yang ada dari para sahabat ridwanullah ajmain jauh dari yang namanya kedustaan ya jauh dari yang namanya kedustaan artinya sifat yang ada pada sahabat ridwan Allah adalah jujur ya ucapannya tersebut bisa untuk dipercaya naam seperti itu disebutkan di dalam hadis tersebut karena Rasulullah SAW ida qala sami Allahu liman hamida naam adalah Rasulullah SAW ketika mengucapkan sami Allahu liman hamida Lam yahni ahadun minna hatta bahwasannya salah seorang di antara kita ini tidaklah ya menurunkan punggung kita sampai Rasulullah SAW tersebut sempurna ya menurunkan tubuh beliau untuk melakukan sujud ketika beliau tersebut sudah sujud baru kita melakukan sujud setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 690 dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 474. Naam. Di dalam hadis ini berkaitan tentang masalah wajibnya untuk ikut imam. dan itu ada hubungannya dengan hadis sebelum-sebelumnya. Kita tahu hadis tentang innamal a'malu binniyat, eh, nah, eh, hadis tentang innama ju'ilal imamu liyutama bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, innama ju'ilal imamu dijadikan imam tersebut hanyalah untuk diikuti. Itu perawi hadisnya selain ibunda Aisyah juga Anas bin Malik, juga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, salah satu wujud untuk mengikuti imam adalah berkaitan tentang masalah sujud. Pastikan imam itu sudah turun ya ke tanah atau ke lantai atau ke sajadah untuk melakukan sujud, baru kita sebagai makmum untuk melakukan sujud sebagaimana imam tersebut. Artinya dari hadis ini ya ilmu yang bisa kita dapatkan husnu mutabaatis shahabati radhiyallahu anhum lin nabi sallam fi salati khalfahu bagusnya pengikutan sahabat kepada nabi sallam di dalam masalah salat ketika mereka berada di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam li annahum la yantakiluna ani rukni hatta yasila an nabi sallam ila alladhi yali kerana para sahabat tersebut tidaklah mengubah posisi badan mereka atau dari satu hukum berkaitan dengan ibadah salat sampai Nabi SAW melakukan itu perbuatan atau melakukan itu hukum. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang jelas kejujurannya dan keterpercayaannya dan ucapannya ya benar yaitu sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an yang disampaikan ya kepada ya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu an dan itu bersesuaian dengan hadis yang lain ya hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasbiquni bil ruku sujud bisujud wala bil qiyam wala bil insirap nah Janganlah kalian, wahai para makmum, mendahului aku, mendahului imam, ya, baik dalam masalah hukum ataupun dalam masalah sujud, ataupun dalam masalah berdiri, bangkit dari hukum ataupun bangkit dari sujud, ataupun dalam masalah salam. Hatta salam, imam dulu selesai ke kanan dan ke kiri, baru kita sebagai makmum ikut melakukan salam. Ya, banyak orang kadang menganggap bahwasannya salam itu yang wajibkan yang ke kanan saja sedangkan yang ke kiri hukumnya sunnah akhirnya mereka mendahului imam dalam masalah salam yang kedua itu dan ini tidak benar Rasulullah secara jelas tadi janganlah kalian mendahului aku kedudukan Nabi apa? sebagai imam sholat hei para makmum janganlah kalian mendahului aku dalam masalah hukum. dalam masalah sujud dalam masalah berdiri ataupun dalam masalah salam sekalipun Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a ya as-sunnah alla ya yanhani al-ma'mum lis-sujud hatta yadha'ul imamu jabhatahu 'alal aq ya termasuk sunnah janganlah makmum tersebut menurunkan badannya untuk sujud sampai dipastikan imam sudah meletakkan jidatnya ya di atas tanah Maksudnya di atas lantai atau sajadah. Kalau kita sebagai makmum sudah memastikan imam itu sudah sujud, baru kita turun untuk melakukan sujud juga. Nah, makanya yang disebut dengan mutaba'atul imam, yang ikut dengan imam itu bagaimana sih? Imam dulu berbuat, baru kita berbuat. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, la ya, hatta Hei para makmum, janganlah kalian tersebut melakukan ruku' sampai imam itu telah wuku. hatta Janganlah kalian wahai para makmum untuk melakukan sujud sampai imam tersebut ya sudah dalam posisi sujud seperti itu. Ya, Janganlah kalian mengangkat tubuh kalian baik dari wuku ataupun dari sujud sampai imam tersebut memang jelas sudah mengangkat tubuhnya untuk melakukan ektidal atau bangkit daripada sujud seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang itu tidak memastikan imamnya sudah melakukan itu perbuatan atau melakukan itu rukun seperti sujud misalnya. Pastikan dulu imam itu sudah sujud baru kita bergerak untuk melakukan sujud juga. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan illa an ya'la illa an ya'lama min hali imamihi annahu law akhara ila hadal had la la rafa al imamu ra'sahu min as sujud qabla sujudihi kecuali kalau si makmum tahu keadaannya imam imam itu cepat kalau dia tersebut agak memperlambatkan sampai keadaan seperti itu memastikan imam sudah meletakkan jidat dan hidungnya di sajadahnya atau di lantai tersebut kalau dia tersebut seperti itu menunggu imamnya, khawatir imam segera mengangkat kepalanya dari sujud untuk melakukan duduk di antara dua sujud, baru kita tersebut dibolehkan. Kecuali kalau keadaan seperti itu. Kita kan kadang mendapatkan ada imam yang cepat banget. Ada imam yang cepat banget. Belum tumak nina, kita mau turun, dia sudah Allahu Akbar. Loh. Nah, kecuali kondisi seperti itu. Makanya imam itu betul-betul melihat keadaan makmum. Ninah dulu sujudnya baca doa sujud secara benar ya jangan sampai ya dia tersebut makmum belum sujud dia sudah dalam posisi mengangkat kepalanya untuk melakukan duduk di ada dua sujud misalnya nah kecuali kalau kondisi begitu kata Imam Nawawi tapi secara hukum sunnah Imam dulu secara sempurna sujud baru kita sebagai makmum ikut sujud juga wallahu alam Kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan annal ma'muma yutabi'u al-imam wa taqunu af'aluhu ba'da af'alil imam bihaitsu layantaki min arqni hatta yasila imamuhu ila alladhi yalih bahwasanya makmum mengikuti imam dan disebut mengikuti imam perbuatannya imam dulu baru perbuatannya makmum artinya Imam dulu berbuat, baru kita makmum berbuat. Dan tidaklah kita sebagai makmum merubah posisi dari rukun satu ke rukun yang lain sampai imam melakukan itu perbuatan. Imam dulu melakukan itu rukun atau perbuatan yang dianggap rukun, baru kita melakukan itu perbuatan yang dianggap rukun tersebut. Naam. Kemudian, yang selanjutnya, yang ketiga ilmu yang bisa dapatkan dari hadis ini, Jawazu an-nadhar ilal imam liittiba'ihi fi intiqalatihi wahada inna ma yakunu fi man hum imam mubasharatan wallahu taala a'la dibolehkan bagi makmum untuk melihat imam agar dia tersebut bisa mengikuti imam dalam masalah perbuatan-perbuatan salat di dalam masalah perpindahan-perpindahan antara rukun satu dengan rukun yang lainnya ya dan ini tentu bagi mereka yang percis berada di belakang imam secara langsung. Adapun di belakang sob kedua, sob ketiga kan gak bisa melihat secara langsung. Yang di depan ini bisa melihat imam secara langsung. Bisa melihat tentang keadaan imam. Dari sini kita katakan tidak mesti pandangan mata tersebut kemana? Ke tempat sujud. Ya, Sepakat para ulama bagi kita yang sholat tidak boleh mengarahkan pandangan kita ke atas. Sepakat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. kalau kita tersebut mengarahkan pandangan kita ke atas itu mendapatkan ancaman ancamannya bisa dibutakan oleh Allah jalla jalalu aula tarji'u ilaihim kan ini ancaman yang luar biasa berarti sepakat para ulama kita salat tidak boleh memandang ke atas yang menjadi perbedaan para ulama tersebut Ketika tidak boleh ke atas, boleh nggak kita memandang pandangan kita ke depan? Apakah harus ke tempat sujud kan seperti itu? Sepakat juga dalam masalah salat ketika tasyahud, pandangan mata ini ke telunjuk ini, sepakat. Nah, begitu pun juga yang mengatakan bahwasannya harus pandangan ini ke tempat sujud, ini satu hal yang sifatnya salah juga. Kenapa tadi? Sahabat Barra bin Azib dan sahabat-sahabat yang lain menjelaskan, melihat Nabi. Berarti menunjukkan pandangan itu ke depan, bukan ke tempat sujud. Makanya sebagian ulama, sebagian ulama hadis, ya mengatakan hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tersebut mengarahkan pandangannya ke tempat sujud ada yang mendoibkan dianggap doib Nah, jadi pilihannya kita ketika sholat itu dalam masalah memandang, ima ke depan, ima ke tempat sujud. Meskipun sekarang ini kebiasaan kita, Pak, ke tempat sujud karena mengambil keumuman dari hadis ibunda Aisyah yang diperdebatkan di kalangan para ulama tersebut. Yang jelas, yang sepakat para ulama adalah berkaitan tentang masalah pandangan ini yang terlarang, cuma melihat ke atas itu terlarang. Adapun kalau kita melihat ke depan. Bahkan melihat keadaan imam tidak mengapa. Meskipun mayoritas ulama mengatakan kalau sholat itu pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Nah ini hadis sangat jelas menunjukkan bolehnya makmum melihat keadaan imam dalam masalah ya gerak geriknya tersebut ya di sini menunjukkan bahwasanya terutama orang-orang yang berada di sub yang pertama bisa melihat secara jelas tentang keadaan imam tersebut artinya kita salat memandang ke depan itu tidaklah mengakibatkan terganggu ibadah salat kita tersebut dan hukumnya boleh tidak mengapa yang demikian. Naam, yang jelas-jelas terlarang adalah mengarahkan pandangan ke atas itu yang tidak boleh. Dua hadis yang sudah kita sampaikan, Allahu taala a'lam ya. Kita masuk pada sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Silahkan Bapak-bapak jika ada pertanyaan. Naam. silahkan Pak Kusalam telah berkata, iya, masukkan sujud dalam rangka doa kali ya, betul, iya. Berdasarkan hadis yang umum tadi, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan dikuatkan dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Hurairah, innamaju'ilal imamu liyuktamma bihi. Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya yang dikatakan oleh Nabi apa? Wa idza rafa'a Apabila imam sudah mengangkat tubuhnya, baik mengangkat tubuh dari ruku' ke i'tidal ataupun dari sujud ya untuk melakukan duduk di antara dua sujud atau dari sujud untuk melakukan tasyahud artinya kan sudah menggerakkan tubuhnya mengangkat tubuhnya kita sebagai makmum apa farfa'u harus apa mengangkat tubuh juga jangan imam sudah berdiri atau imam sudah tasyahud terakhir misalnya dia tetap sujud saja ini yang disebut dengan mukhalafatul imam menyelisihi imam kita katakan takhalluq bil imam ya menyelisihi imam tidak boleh yang seperti itu ya meskipun kita tahu di doa waktu sujud ya doa kita mustajab berdasarkan dua hadis hadis dari Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Abbas dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan qala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud aksi berdoa perbanyaklah doa ketika sujud. Dalam riwayat dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan, Fa'amma sujud, fajtahidu fid doa, faqaminun Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena doa ketika sujud mustajab. Nah, tapi di sini kita kondisikan, kalau kita sebagai makmum, monggo silahkan berdoa, jika imam tersebut masih sujud. Tapi kalau sudah imam mengangkat tubuhnya, dari sujud untuk berdiri atau dari sujud untuk uh, duduk di antara dua sujud atau dari sujud dia ingin melakukan tasyahud misalnya kita sebagai makmum harus ikut sebagaimana yang dilakukan oleh imam tadi. Nah ya jangan tetap melakukan sujud. Apalagi penghususan sujud terakhir nggak ada itu. Ya hadisnya umum doa waktu sujud ya mustajab umum mau doa. Di waktu sujud salat wajib, ataupun doa di sujud salat sunnah, baik doa tersebut di sujud di rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, baik doa su di sujud rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat atau rakaat yang terakhir, umum tidak ada hadis yang penghususan di sujud yang terakhir seperti itu. Nah, intinya doa monggo silahkan, tapi ingat kalau imam sudah mengubah posisi dia mengangkat tubuhnya dari sujud, kita sebagai makmum juga ikut mengangkat tubuh kita, ikut sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Kalau dia tidak mau ikut dengan imam, berarti dia menyelisi imam dan bisa mengganggu tentang ibadah salatnya tersebut. Wallahu a'lam Ya. Nah. Ya, yeah. yeah. Rasulullah melarang kita untuk mendului imam. Ya, nanti akan dirubah kepalanya dan tubuhnya tersebut seperti kepala atau tubuh ya himar atau keledai kan seperti itu. Tidak dibolehkan, haram. Bahkan kalau dia tersebut mendahuluinya dalam masalah takbiratul ihram berarti salatnya tidak ada, berarti tidak dianggap, tidak sah. Ya kan seperti itu. Maka oleh sebab itu ya, tidak boleh kita mendului imam. Bahkan Para ulama di antaranya Al-Imam Az-Zahabi menjelaskan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar jika dia tersebut secara sengaja mendahului imam di dalam masalah gerakan-gerakan salat yang nampak tersebut. Seperti misalnya ruku dia mendahului imam, iktidal dia mendahului imam, sujud mendahului imam. Dia, dia, dia tahu hukum tidak boleh yang seperti itu bisa mengganggu ibadah salatnya apalagi berkaitan dengan takbiratul ihram dia mendului imam misalnya nggak sah. Imam belum mulai, kok dia sudah mulai? Nggak sah sholatnya, kan seperti itu. Termasuk juga kalau dia tahu itu hukum tidak boleh, dia tetap melakukan, tetap mendului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya imam tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Karena kata para ulama, tidak mungkin Rasulullah itu mengancam dengan ancaman yang sangat luar biasa. Akan dirubah kepalanya dan bentuk rupanya atau tubuhnya menjadi kepala atau tubuh keledai atau dongki. Ya, ini ancaman yang luar biasa menunjukkan itu perbuatan apa? Dosa besar. Wallahu a'lam. Nah, silakan bapak. Boleh, Enggak, boleh ganjil, boleh genap. Seperti itu. Cuma untuk imam ya, abdolnya tiga kali kan, seperti itu. Tapi kalau kita ingin menambah tidak mengapa. Dalilnya apa? Salatnya Nabi SAW waktu tahajud, qiyamul lail. Yang di mana diceritakan di dalam hadis tersebut, rukunya Nabi, sujudnya Nabi atau iktidalnya Nabi dan sujudnya Nabi sama seperti berdirinya. Dan kita tahu Nabi SAW Ketika salat tahajud sendirian tersebut Itu surah yang dibaca panjang-panjang Surah Al-Baqarah lanjut ya, Surah Ali Imran ya, Seperti itu Bahkan dikatakan paling sedikitnya minimal Ketika berdiri itu Satu rakaatnya 100 ayat yang dibaca oleh Nabi SAW Nah hukumnya juga seperti itu Iktidalnya seperti itu Sujudnya seperti itu di situ menunjukkan bahwasannya apa? Bolehnya kita membaca subaha apa subhana rabbil azim subhana rabbil azim itu lebih daripada tiga kali tidak mengapa yang demikian ya lebih tiga kali baik itu keadaannya ganjil ataupun genap tidak mengapa yang demikian termasuk juga sujud kita melebihkan subhana rabbil a'la lebih daripada tiga kali tidak mengapa yang demikian cuma untuk imam untuk imam kata saya Muhammad Saleh Utsaimin Abdulnya tiga kali, tapi kalau dia ingin melebihkan juga, tolong cukupkan sampai 10 kali. Itu kan hitungan genap ya, 10 kali. Jangan sampai lebih daripada itu. Kenapa? Khawatirnya mengganggu keadaan makmum. Kita sebagai imam, hendaknya melihat keadaan makmum. Di makmum kita tersebut ada orang tua yang tidak sanggup berlama-lama untuk kuku dan sujud. Ada orang-orang yang sakit, ya, nggak kuat untuk melakukan wuku dan sujud misalnya atau duduk berlama-lama ada juga orang-orang yang masih memiliki kebutuhan dan hajat. Ya, artinya habis sholat ingin bekerja, habis sholat ingin melakukan apalah yang dia inginkan kan seperti itu. Makanya imam harus melihat kondisi dan keadaan makmum. Nah, yang biasa kadang yang tidak dilihat oleh imam itu kondisi terawih itu, setelah terawih. Ya, imamnya ingin setengah jus atau satu jus dalam setiap malam. Kita tanya makmumnya sanggup nggak ustadz? Anggap kita coba aja dulu loh, jangan antum lihat keadaan jamaah, apalagi kondisi kita ini masih ada wabah Corona, orang pingin cepat-cepat selesai, ingin keluar dari masjid, kajian juga begitu kan, ya lama-lama lah sudah ya kan seperti itu. Nah, nah jadi lihatlah keadaan makmum, kecuali kalau misalnya kita tahu nih keadaan makmum kita kuat-kuat misalnya, kita bersepakat ya satu jus ya setiap satu malam ya, oke? Enggak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah. Kita infokan, kita kabarkan kepada jamaah, kan seperti itu. Kita pokoknya setiap malam satu juz hingga 30 hari 30 juz misalnya. Ya tidak menjadi masalah. Tapi tolong diinfokan, dikabarkan jangan sampai nanti ada perasaan yang enggak enak dari makmum tersebut kok imamnya panjang banget. Kan kadang begitu. Sudah panjang suara enggak bagus lagi. Kan seperti itu. Jadi, tolonglah imam lihat keadaan makmum. Jadi tolak ukurnya buat bukan dirinya. Imam itu tolak ukurnya bukan dirinya, tapi tolak ukurnya apa? Kalau jadi imam, para makmum seperti itu. Kalau salat sendirian monggo silahkan dia memperpanjang mau satu juz, dua juz dalam satu rakaat monggo silahkan. Tapi kalau misalnya dia jadi imam salat, tolonglah lihat kondisi makmum seperti itu. Apalagi sekarang kan kondisi masih pandemi. Ya tolonglah pilih ayat-ayat yang sifatnya pas untuk makmum tersebut ya jangan berlama-lama dalam artian mengganggu keadaan si makmum tersebut. Wallahu a'lam nah. cukup ya? Silakan pak. <laughs> Untuk takbir, apakah ucapan itu seapa bersamaan dengan gerakan? Ataukah ucapan dulu atau gerakan dulu? Ataukah gerakan dulu baru ucapan? Tiga-tiganya pernah dilakukan oleh Nabi Wasallam Pernah Nabi bersamaan. Ucapan dengan gerakan. Pernah juga ucapan dulu baru gerakan. Pernah juga Nabi SAW gerakan dulu baru ucapan. Tapi saran saya Bapak, kalau Bapak menjadi imam, gerakan dulu baru ucapan. Kenapa? Agar makmum tersebut tidak menduli antum. Kalau antum ucapan dulu baru gerakan, khawatir. Ini posisi antum imam. Ya, kalau antum gerakan apa ucapan dulu baru gerakan, khawatirnya makmum menyangka antum sudah bergerak padahal antum belum. Kan seperti itu. Apalagi yang posisinya di sop yang kedua, ketiga atau yang di belakang, ya, yang di sop yang ke-10 misalnya, ya, itu tidak tahu antum itu sudah bergerak atau belum. Nah, saran saya kalau antum jadi imam Tolong gerakan dulu, gerakan-gerakan salat dulu baru ucapan-ucapannya. Wuku dulu baru Allahu Akbar Seperti itu Untuk menghindari agar jangan sampai Makmum menduli antum ketika antum jadi imam Wa sallallahu ala, 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 ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Subhanak Allah mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Subhanakallah marabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته